Halo teman-teman, selamat datang di saluran Jambin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan bikin video gacha lagi ya. Mengingat kemarin itu ada banner baru. Dan ya habis maintenance ya. Ya benar pas habis maintenance ini. Phantom Festival Step Up Summon. Ya, katanya ini Charmy Passion ini sangat OP sebagai hitter. Single targetnya yang mematikan. Karena saya nggak punya karakter hitter. Ada sini. Cuman gimana ya? Kurang. Kalau si Charmy Passion itu tuh mempunyai serangan yang tinggi beserta pertahanannya juga yang tinggi. Jadi biar bisa sedikit lebih bertahan gitu di arena. Kalau tadi si Gray mah sekali colek kayaknya udah mokat dah. Oke. Kita langsung masuk ke sini. Ya, butuh beberapa waktu dulu untuk ngumpulin Black Jewel-nya karena saya ingin mengsummon langsung melakukan draw-nya sampai step ke-7. Ya, di totalnya 16.500-an lah. Ya, kisaran segitu. Biar langsung dapat garansi. Ya, tadinya saya pengen draw di sini. Cuman nanti aja lah nunggu mana nih? Nih, nunggu banner ini hilang. Biar nanti mereka berdua ada di banner Max Summon nih. Nah, kita lihat dulu summon rate-nya. Biasa. Will not appear in the Max Summon. List one bintang 5 or greater. 3% rate-nya, 3% cuman tahu sendiri lah. Ini kalau nggak salah step keempat tuh garansi bintang 5. Karakternya siapa aja coba lihat. Jien, Kahono, Black Astafana, Witch Queen, Mario, Leona, Zora, Grey. Yang ini enggak ada. Berarti yang khusus di sini sama yang standar ya. Ya, saya sih kepengennya dapat Black Asta. Ini Black Asta sama ini nih. Sama si Zora. Iya, baru ingat. Zora. Itu gila sih. Kalau kena trapnya auto enggak bisa gerak. Kampret 3 hero anjir. Pernah kita ketemu itu Zora di arena, padahal si Grimoire power itu di bawah kita, hero core kita tiga-tiganya gak bisa gerak, kampret sampai modar semua. Yuk, seperti biasa mungkin kita akan melakukan beberapa trik khusus ya. Tapi sebelum itu saya ingin meminta maaf dulu karena mungkin sedikit ada yang masuk ke suara rekamannya ya, karena tuh saya ngerekamnya jam 3.48. Biasanya jam-jam segini nih ada puji-pujian. Soalnya rumah saya dekat, bukan dekat sekali ya, lumayan dekat dengan masjid atau musholah ya. Mohon maaf ya. Ya, ntar triknya. Oh iya, kita langsung mulai. 3 summon 360. 1 2 3 4 5 atau 14. Iya, enggak loading. Berubah. 3%. Ah, shit man. Berubah dong. Kenapa dapatnya Sally Punker anjir? Yang lain apa? Sudah bintang 6. Lumayan lah buat diganti di
exchange shop. Nah, step kedua masih sama summonnya, summon rate-nya 3%. Oke. Please Dumbledore, Patua, Old Man, apapun itu sebutanmu. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Charmy Paisen. Berubah. Sering. Anjir. Ayo dong. Ada yang berubah lagi dong. Leopoldo langsung dapat 2 biji. Lumayan. Berarti 40. Saya tuh ada 3. Ada 40. 80. Wah masih kurang. Sama dengan ini step ketiga. Anjir kena prank loh. Sama ketiga nih 1080 Black Jewel. Ini tolong 8 summon harusnya nyangkut 1 Charmy Paisen. Saya ngeliat di fanpage Facebooknya tuh ada yang dapat di step 1 sama 2. Gila gak tuh? I don't know. Please Charmy Paisen come to papa. 1, 2, 3, 4, 5. Charmy Paisen. Charmy Paisen, tolong Charmy Paisen, karena saya sudah bertemu di arena jadi nggak ada loadingnya. Omoshiroi madogu ga mirareru kana? Watashi wa GM Do. Madogu no koto nara nandemo kiite kure. GM. Ya. Sumpah ini yang red up-nya tinggi tuh si Charmy Paisen yang kurcaci ya. Kok dapetnya GM? Kampret. Kita baru denger itu suaranya anjir. Kacau. Antara hoki atau tidak ya. Ini udah pasti dapat bintang 5 sih 1 biji. Nah, kita berharap Zora. Oke Zora. 1, 2, 3, 4, 5. Zora, please. Zora, saya butuh kamu buat arena. Udah gak usah jerit. Dapat 2. Dapat 2 bintang 6 bro. Bintang 6, bintang 5 bro. Kapan lagi .com anjir. Ayo dong. Zora, please. Zora. Oi. Gohan ni nani suru nda? Watashi wa kuro no ohyu no Charmy da. Dapat anjir. Charmy lagi. Watashi idol de hitohata agete chou okane mochi ni naru nda. Kaho no. Watashi wa Kaho no. Ne, tomodachi ni narou yo. Ii kana? Zora, saya butuh Zora. Ah, Zora dong. Gak apa-apa. Astaga, saya sampai lupa. Ini di step kelima, red up. Red up, berarti kan tinggi nih rednya nih. Naik nih 2 kali lipat nih. Harusnya dapet nih Charmy, Black Asta, atau GM, atau Mahote, atau Fuegoleon. Yulah, please. Please, ya kalau enggak Zora lah, kita butuh Zora. 1, 2, 3, 4, 5. Tadang. Gak ada nyangkut. Berubah. Ini gacha terhoki ini sumpah. Bintang 5 nya bertaburan anjir. Keren lah. Kembar siem. Bisa nih di upgrade ke bintang 6. Bisa terima kasih. Dan Leopold kita juga bisa nih di upgrade bintang 6. Oke. Not bad. Iya, tidak buruk. Ini yang step 6. Kita lihat. Get a Phantom Fang.
Phantom, Phantom Festival karakter. Berarti satu diantara mereka. Harusnya dapat dua, saya maunya dapat dua. Gak mau tahu Dumbledore. Saya hokinya kepalang tanggung. Dapat dua, dapat dua. Kau dikit, telat. Ai oli loro, ari oli, miss, sampai serbuannya keluar. Misalkan dapat si Charmy Passion lagi, miss, nggak usah step 7 dong. Buat apa? Iya, buat apa? Nah, kalau dapat Charmy Passion lagi, berarti saya bisa nyimpen diamondnya, nyimpen black jewelnya buat next banner. Oke, terima kasih. Ayo, Charmy Passion. Charmy Passion 2 3 4 Charmy Passion. Enggak usah jerit, ini udah pasti dapat. Enggak usah jerit. Jerit dapat cuma satu loh. Seberharap dulu. Black Asta sih. Black Asta. Iya, enggak apa-apa Black Asta toh. Charmy Passion yang dulu. Jadi kita nggak perlu banyak cincong lagi. Kita pasti dapat Charmy Passion. Semoga aja lebih dari satu. Dua lagi. Dapatnya wah bertabur bintang. Nggak cekal ini aja. Awalnya doang nggak kena prank aja. Kore demo mahoutei da yo. Amaku minai de hoshii na. Sekarang saya sudah bisa upgrade si Charmy Passion ke bintang 6. Betapa hokinya, gila. Setelah penderitaan yang selama ini saya rasakan, dapat apa aja tadi di ranat dulu. Charmy Passion 1, Mahote Julius 2, GN 3, 4. Oh, Kahono 4. Dapat 4 yang barunya. Kalau sih saya berharap Zora dapatnya malah GN. Ntar GN ngapain sih? Oh relic, oh enggak. Itu relic yang defend. Kok ini Grey Scale. Scale, siapa yang pakai scale? Formasi scale. Bukan Hote. Jadi saya bisa langsung upgrade mana? Oh ini dia. Saya bisa langsung upgrade tuh 80. 80 kosnya 80. Owner. Gayanya 80, yang dimilikinya 80. Jadi tidak usah pakai lembaran apa nih? Sheet, phantom sheet, enggak usah. Ya. Ya, gacha kali ini sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Ya, sangat hoki dalam pergacaan saya. Aduh, enggak tahu nih harus ngomong apa lagi. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyempatkan diri, yang sudah meluangkan waktunya untuk mampir di saluran Jambin. Semoga video ini bisa lebih memicu kalian ya untuk pergacaan lagi. Dan saya harap ada lagi nih Phantom Festival gini gacanya, rate-nya gede, harganya murah gitu. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga
menghibur para teman-teman yang menontonnya. Ya, sampai jumpa di next video. Bye-bye.